Hai, assalamualaikum pada siapa yang baru sampai kat channel aku. Welcome to my YouTube channel. Nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Siapa yang dah follow aku dekat IG, maybe korang dah tahu kot yang currently aku dah berpindah ke rumah baru. So rumah baru aku ni tak adalah besar sangat, dia kecil je. Dia 12 kaki panjang dan 7 kaki lebar, so memang kecil sangat. Hari ni aku nak buat video pasal room tour. So aku nak tunjuk kat korang aku punya setup untuk bilik aku. Actually bilik ni aku tak nak jadikan bilik tidur je. Aku nak jadikan, orang cakap, dia boleh guna untuk banyak purpose lah. Multi-function space, multi-purpose space. Bilik ni aku nak buat as aku punya bilik tidur, aku punya workspace and aku punya mini studio. So aku akan buat room tour lah kat korang. Aku akan tunjukkan apa barang yang aku letak, macam mana aku set up semua dalam bilik aku ni. Okay, so jom kita start dengan aku punya workspace dulu. So table top yang aku guna, which is Linmon daripada IKEA. Dia panjang dia 150 cm. Dia ada yang lagi panjang. Aku memang plan nak beli yang panjang, tapi aku takut macam banyak sangat makan space. Orang cakap kalau aku pasang ni, dia ada still ada ruang lagi lah kiri kanan meja ni. So untuk support meja ni, aku beli drawer. Aku beli 2 unit drawer, which is Alex. Alex ni harga dia $299.1. So aku beli 2. Kenapa aku tak guna kaki biasa, kenapa aku beli drawer? Sebabnya aku nak buat, of course lah, aku nak simpan barang lah. So barang apa yang aku akan simpan, jom kita tengok. Laci belah kanan, yang atas sekali aku buat simpan aku punya, orang cakap, barang-barang yang aku guna setiap hari lah. Sebab senang nak capai kan. Atas sekali ada aku punya wallet, aku punya jam, cincin, something yang aku akan guna setiap hari, kunci kereta. So tu laci yang kat atas sekali. Laci yang kedua, yang ke bawah tu, aku simpan aku punya camera equipment, lens, charger, bateri, microphone, lampu, semualah. Semua aku simpan dalam tu. Orang cakap camera equipment lah dalam tu. Dan yang ke bawah semuanya aku simpan baju, baju, seluar, semua pakaian aku lah. Sebabnya bilik aku ni aku tak nak letak almari, aku nak jimatkan ruang. So semua baju, seluar, semua pakaian aku akan letakkan dalam laci tu. Laci ketiga aku letak t-shirt lah. Semua t-shirt aku akan letak kat dalam laci yang ketiga. And bawah dia aku akan letak baju kemeja, baju-baju formal, baju kemeja ke, kemeja berkola ke. So, yang bawah sekali aku letak aku punya seluar. Tak kisahlah, semua seluar lah. Seluar jeans, seluar tracksuit ke, seluar slack ke, semua seluar aku akan letak bawah tu. Actually drawer ni memang boleh simpan banyak barang lah sebab dia panjang. Okay, drawer yang belah kiri pula aku letak benda-benda yang aku jarang guna lah. Random lah, something yang random. Dan yang kedua daripada atas tu aku simpan benda-benda yang, orang cakap, benda-benda handyman. Screwdriver ke, pisau ke, drill, something yang aku beli yang masa nak prepare untuk siapkan bilik ni. Semua barang aku letak dalam tu. Stapler, apa sahaja, tape, semua letak dalam tu. And yang ketiga daripada bawah, aku letak baju-baju tebal. Sweater, jacket jeans yang jarang guna juga, so semua aku letak dalam situ. Ada towel, ada bola, ada mainan-mainan aku, semua ada dalam tu lah. Ok, kita tengok atas meja aku pula. Atas meja aku, daripada kanan ada lampu meja pun daripada IKEA, which is Violet. Dia murah je, $19.90 je. Memang murah gila sebab tu aku beli. Design dia simple tapi terang lah juga. Kalau kau pasang malam tu memang terang lah. Dan sebelah dia ada jam untuk senang aku nak tengok dah pukul apa. Sebab bilik ni aku tak nak letak jam dinding, aku letak jam atas meja macam tu je. Jam ni jam digital, dah lama dah aku beli dekat DIY. And then ada USB punya, apa orang cakap, tempat cucuk tu lah. Senang aku nak transfer video ke, nak transfer gambar ke, nak charge phone ke, semua aku boleh charge atas tu. And ada juga wireless charging untuk aku punya iPhone. So untuk iPhone aku prefer guna wireless charging lah. Actually aku tak nak ada wire pun. Same goes to aku punya mouse dengan keyboard. Semua wireless, aku tak nak guna wire. Sebab bila guna wire ni nampak macam bersepah, nampak berselerak, dia tak nampak macam minimalist lah. Okay, since aku video editor, aku prefer untuk work with dua monitor lah. So sebelum ni aku guna satu monitor and satu laptop, tapi sekarang ni aku tambah lagi satu monitor. Laptop tu aku letak tepi as a, orang cakap, PC lah, macam PC ni. Aku guna monitor daripada Dell. Tak silap aku 23 ke 24 inci lah. So guna monitor ni senang lah bagi aku, untuk aku pilih video, untuk aku edit, untuk mempercepatkan aku punya editing lah, untuk benefit untuk diri aku dan untuk klien aku. Jadi aku memang sarankan korang yang kalau buat graphic design ke, editor ke, anything, korang memang kena guna dua monitor. Sebab benda ni memang boleh jimatkan masa and korang boleh buat banyak kerja. Okay, untuk support aku punya monitor, aku guna mount untuk dua monitor. Aku beli dekat Loyad, harga dia $200. So far aku guna, orang cakap tak ada longgar ke, tak ada gegar goyang-goyang ke, tak ada berat sebelah ke apa, memang okay. Dekat belakang mount tu dia ada macam cable management juga. Dia boleh selit aku punya cable. So aku punya desktop akan nampak lagi kemas lah, tak ada berselerak kabel ke apa. Aku guna kabel tie untuk ikat kabel tu semua and aku masukkan dekat bawah meja. So semua kabel-kabel yang masuk kat bawah meja tu aku selit
aku ada beli kabel, orang cakap kabel management ke apa tahu. Aku beli dekat IKEA, nama dia Signum. Signum dia RM29.90. So aku just screw je dekat atas aku punya meja, dekat bahagian bawah meja tu aku screw, and semua kabel aku letak dekat dalam dia punya besi tu lah, dia dekat dalam dia punya rak tu. So kabel-kabel tak ada dah nampak berselerak dekat bawah meja, dekat bawah kaki aku semua tak ada. Dia akan lekat dekat atas meja tu. Since aku guna dua monitor, memang banyak kabel, memang banyak wire dengan charger laptop lagi. Kalau daripada pandangan atas memang korang tak akan nampak lah kabel-kabel yang berselerak, wire apa semua, wire lampu lagi, jam lagi, memang semua aku selitkan dekat atas Signum tu. And then aku guna dua monitor. Of course meja aku akan berat sebab ada macam-macam atas meja tu. So aku beli satu kaki untuk support tengah-tengah meja tu, nama dia Adios. Saya nak sebut Adios. Murah je benda tu, satu sebatang RM10. Dia boleh adjust. So aku just screw dekat atas meja and aku adjust lah, ketatkan dia supaya ada support lah dekat tengah-tengah meja tu. So meja aku tak adalah lama-lama dia akan jadi macam melengkung ke apa ke. Walaupun aku letak benda tu dekat tengah-tengah, tapi dia tak ganggu aku punya kaki. Dia still ada banyak lagi gap antara kaki aku dengan tiang tu. So untuk workspace, kerusi memang benda yang penting lah. Aku akan duduk kat situ, aku akan buat kerja berjam-jam. Aku beli kerusi daripada IKEA juga, which is Rainbird. Kenapa aku beli kerusi ni? Sebabnya dia yang paling murah lah dekat IKEA tu, ni yang paling murah. Harga dia RM189. Ada kerusi yang sampai RM1,000 lebih pun ada. Tapi aku macam tak apa, aku prefer yang simple je. Aku ada juga fikir nak beli kerusi gaming, tapi macam tak kena dengan aku punya workspace, dengan aku punya kerja lah. So kerusi ni aku dah beli lama, okey lah. Setakat ni aku pakai okey, dia tak ada longgar ke apa lagi. Dia ada satu function je, which is boleh turun and boleh naikkan. Dia tak boleh nak, kalau korang nak baring ke apa, dia tak boleh. Kalau nak baring sikit tu boleh lah, cuma dia tak boleh nak turunkan semua badan kau, kau tak boleh nak baring. Dia punya texture dekat bahagian belakang, dekat leher kau, dia ada macam kulit sikit. And dengan dekat bawah kau punya bahagian peha bawah ni, dia ada kulit untuk bagi kau punya grip lah. So tak ada lah, kalau kau duduk kau akan jadi macam gini, tak ada. Dia memang posture badan kau akan okey lah. So untuk tingkap aku beli roller blind. Kenapa aku prefer roller blind daripada langsir? Sebabnya kalau pakai langsir dia kena selak ke tepi kan. So bila selak ke tepi, dia dah makan ruang dah. Dia tak makan ruang actually, tapi dia nampak macam tak kemas lah. So bilik ni aku nak berkonsepkan minimalis. Sebab roller blind ni dia boleh naik, dia boleh naikkan atas and dia boleh turun ke bawah. Dia boleh adjust lah dia punya ketinggian tu. Kalau aku nak tutup separuh, aku boleh tutup separuh. Kalau aku nak tutup semua, aku boleh tutup semua. And dekat belakang kanan aku letak all the cable. Aku buat ni macam charging station lah. Dekat belakang kanan table ni semuanya charging station. Ada kabel, ada plug. Kalau aku nak shoot, aku akan charge semua barang-barang aku dekat tepi tu lah. Aku akan charge and aku akan letak atas meja kecil tu. Meja kecil tu aku beli dekat Kaison. Dia actually aku buat as a laundry punya basket lah. And net yang kat dalam tu aku beli dekat IKEA. So dekat dalam aku boleh letak baju kotor aku, and dekat atas aku boleh letak aku punya apa-apalah yang aku nak charge. Aku nak charge bateri kamera ke, aku nak charge phone ke, aku nak charge lampu ke, semua aku akan letak atas meja tu. Untuk sangkut aku punya kabel, untuk sangkut semua wire, aku beli SCADIS daripada IKEA juga. So SCADIS ni korang boleh customize lah, korang nak letak apa. Dia ada satu papan tu, satu board tu, so korang boleh customize nak letak hook size apa, nak letak hook tu dekat mana, semua korang boleh customize. Sebab aku actually banyak kabel, banyak wire, so aku tak tahu nak letak kat mana. Aku tak nak letak dalam laci sebab nanti korang nak cari memang susah. So aku sangkut. So bila sangkut senang lah, nanti korang nak cari kabel, contoh nak cari kabel iPhone, ada kat situ. Kabel phone, kabel kamera, kabel any kabel yang aku nak, just grab it. So tempat yang aku duduk ni sekarang, aku nak buat as a, orang cakap macam aku buat sekarang ni lah. Aku nak buat video ke, aku nak buat vlog ke, aku nak buat mini studio ke, kat sini lah aku akan duduk, aku akan cakap. Ni orang panggil sofa bed. Sofa bed ni dia boleh jadi sofa, dia boleh jadi katil. Nama dia Haman, harga dia RM490, which is yang paling murah lah. So dia boleh transform daripada sofa ke, orang cakap, katil. Kalau aku nak tidur malam tu, aku akan buka, jadikan dia katil lah. Dia actually lebar and panjang. So memang selesa kalau aku buka ni, kira macam boleh tidur dua orang lah. Seorang kat sini dan seorang lagi kat sini. Kalau nak duduk pun boleh duduk dua orang. Kalau kau perasan kan, aku kena duduk bersila. Aku duduk bersila sekarang ni sebab ruang belakang dia ni memang lebar. So kalau nak duduk macam ni, nak sandar memang kau kena sandar macam ni lah. Ni memang orang cakap memang selesa lah. So kadang-kadang kalau aku penat kan, aku nak rest, aku just duduk macam ni, ataupun aku just baring macam ni. Ni pun dah boleh tidur. Aku pernah tidur macam ni.
cuma tak berapa nak selesa lah sebab kaki kau macam terjuntai macam tu kan. Tapi kalau buka memang selesa, memang dia akan jadi katil. Ha, ni dua bantal, dua ni aku beli daripada Kaison buat alas belakang ke. Ha, so boleh lah aku sandar, tak adalah nampak macam segitu sangat kan. Alas ni ke kalau aku tengah edit kan, aku letak tangan, buat letak tangan untuk aku edit, letak kat tepi ni, boleh buat tidur juga lah. And then ni aku beli dekat IKEA, harga dia RM49.90. Ni nama dia Ingen. Ingen. Dia boleh buat selimut, dia boleh buat cadar, dia boleh buat anything, alas meja ke. Dia multi purpose lah, aku tak tahu function sebenarnya benda ni. Tapi nice dia punya texture, dia punya kain dia lembut gila. Bau pun best lagi. And then untuk aku punya camera gear, untuk aku punya tripod, aku ada letak something dekat situ. Dia boleh lekatkan, dia boleh pegang lah. Dia macam aku letak tripod aku, dia akan lekat kat situ. So kat situ dah boleh jimat aku punya ruang lah, ruang lantai tu tak adalah berselerak dekat bawah lantai ke, dekat bucu-bucu dinding ke. Biasanya aku letak dua lah, aku letak tripod kamera dengan aku letak light stand. Okay, next, lampu yang aku guna kat belakang ni aku beli daripada Lazada. Nama dia Quantum light apa benda tah. Lampu ni sebenarnya dia boleh touch. Kalau aku nak hidupkan dia aku touch, dan aku kalau aku nak offkan dia aku boleh touch dia macam ni lah. Ah, dia senang lah, dia just sebenarnya kalau kau tak sentuh pun dia dah detect dah. Kau CPCT je sebelum kau sentuh tu dia dah detect dah, dan dia akan off. Ah, so benda ni dia boleh cabut. Kau nak letak kat tepi ni ke, kau nak cabut, kau nak letak kat sini ke, kau nak letak kat atas ke. Sebab dia guna magnet, so okey lah, dia boleh macam kau, korang boleh customize korang punya lighting. Tu je lah kot aku rasa untuk aku punya room tour aka studio aka workspace. Untuk aku punya workspace, kalau malam view dia memang cantik sebab dia menghadap tingkap, and dekat luar tingkap tu aku boleh tengok lampu-lampu daripada ICT lah sebab dia menghadap ICT. ICT Central ada ICT, lampu-lampu memang nice lah. Kalau edit malam memang orang cakap mata dia memang segar tengok pemandangan. So tu je video untuk kali ni. Kalau korang suka jangan lupa like video ni, jangan lupa subscribe aku, jangan lupa follow IG aku. Sebab aku tengok subscriber YouTube lagi tinggi daripada follower IG aku ni dah, kenapa? So tu je daripada aku. Thank you so much for watching and have a good day.